I said, dalam isu ini Datuk Seri, bagaimana pendirian Datuk Seri? Ya, Aisyah, ini konvensyen dunia itu mahu kita menegakkan keadilan, menolak diskriminasi. Dan kita sebenarnya sebagai parti dan negara memang mendukung dari segi prinsip asas dia. Tetapi ada beberapa keraguan yang juga dijelaskan dalam parlimen bahawa tidak sepatutnya merunsingkan kerana kita ada jaminan kedudukan Melayu Bumi Putera, Islam agama persekutuan, bahasa. Apakah ia akan menjejaskan? Ada kebimbangan itu. Dan kita dari pihak kerajaan nampak berjelaskan tidak. Tetapi konvensyen dunia ini begitu rupa yang juga menimbulkan sedikit sebanyak kerusingan. Sebab itu bagi saya, kita tidak patut terlalu terburu-buru. Ya. Kalau benar jaminan kerajaan yang saya percaya begitu, ia harus dijelaskan kepada rakyat. Ya, rakyat sekarang ini merasa cemas apakah kedudukan Islam terjejas, Melayu, Bumi Putera dan juga bahasa. Padahal hal ini sudah termaterai sebagai sesuatu yang termaktub dalam perlembagaan ini, tidak harus dirombak. Tapi dalam penafsiran PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kalau benar ianya itu ada unsur walaupun positive discrimination, maknanya memberikan ruang kepada Melayu dan Putera, maka harus ada jangka masanya, ada harus banyak penjelasannya. Jadi ini semua hal-hal yang akan menimbulkan kerunsingan, terutama kerana kedudukan Melayu dan Putera itu banyak yang masih terpinggir, miskin dan terbelakang. Jadi yang merasakan sedikit sebanyak perhatian khusus kerajaan harus ada. Jadi pada pendapat saya, sementara ICERD itu tidak ada cacatnya kerana ia adalah satu dokumen yang mendukung keadilan dan menolak diskriminasi. Tetapi pelaksanaannya atau untuk kita meterai, harus kita ambil kira kebimbangan, keresahan dan kemungkinan mencetuskan ketegangan kaum. Jadi tujuannya baik, tetapi pelaksanaan itu menimbulkan satu lagi kegelisahan. Jadi dalam peringkat ini, di bawah Tun Mahathir yang baru nak betulkan kepincangan sistem yang lama selalu saya sebut bobrok itu, ia memerlukan kekuatan pimpinan parti Pakatan Harapan dan kekuatan rakyat untuk memberikan dukungan dalam semua isu yang kita boleh sepakat. Jadi pada hemat saya, pada peringkat ini, wajar ditangguhkan supaya diteruskan dengan perbincangan dan dialog ke akar umbi.